guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur-dulur subscriber, youtubers dimanapun kalian berada? Bagaimana hari ini? Masih kuat, masih sehat, dan ojo lali, tetap strong. Dan saya doakan semoga channel-channel kalian, channel-channel kita semuanya semakin hari semakin top, semakin good, semakin bagus, dan ratingnya semakin melejit, dan tentunya tetap bermanfaat untuk masyarakat. Oke guys, kali ini saya mau update tentang rencana pembangunan dari sebuah angan-angan dari saya sendiri. Oke guys, saat ini saya mau menampilkan sebuah pemandangan yang mungkin saya minta doanya dari kawan-kawan semuanya. Untuk kali ini saya punya ide untuk membuat sebuah warung bonsai guys ya. Jadi ini nanti rencana kedepannya ada sebuah warung bonsai di mana ada tamannya, ada bonsainya, ada jual beli bonsai, ada jual beli peralatan bonsai dan lain sebagainya. Dan tentunya ya warung makannya guys ya. Oke, kita lihat gimana keseruannya untuk kawan-kawan, teman-teman yang lagi ngerjain proses dari pembangunan warung bonsai Kang Krisna. Oke, masih tetap bersama Kang Krisna dari channel Kampung Insanu. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, oke guys, ini di belakang saya itu calon ya, calon warung bonsainya Kang Krisna. Minta doanya untuk kawan-kawan semuanya. Ini ada di Jalan Kampung Insanu, tepatnya antara Jalan Raya Bandara di Sumarmo Nogosari KM3. Ya, ini ada di sebuah jalan, ini Jalan Kampung Insanu. Ini untuk jalan ya, jalan raya lah, jalan raya di pedesaan. Oke. Ya, di sana ada Kang Manto, ada Mas Nur. Ya. Jadi, ya ini lagi proses. Sekitar ya baru dapat 40% lah. Minta doanya kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk ya untuk semuanya lah. Ini calon warungnya ini. Ini lagi dibruk sama Mas Nur. Nah, itu pemborongnya itu Bos Ali itu namanya. Bos Ali. Yang di atas itu Bos Selamat itu. Kemana-mana selamat. Good morning, sir. Nah ini. Good morning. Ini yang nukang ini. Selamat pagi. Ini baru pagi-pagi ini. Sampai sana ini guys. Oh, ini juragan ini yang pemborongnya. Ya kalau dilihat dari jauh seperti ini guys nantinya. Nantinya rencana dari sini tuh depan ini parkir ini guys nanti. Parkir sampai belakang sana, sampai di puncak sana itu kan tebing itu nanti. Itu saya mau saya buat taman bonsai guys. Akan ini nanti juga ada warung-warung makan, jadi teman-teman yang singgah di sini tuh bisa ngopi bareng ya. Bisa ngobrol bareng dengan santai. Ya minta doanya aja guys. Nah, ini jalannya ini guys, panjang jalan. Ini jalannya pas turunan. Selamat pagi Mas John Lennon. Nah, ini.
Aduh guys, ternyata boyok ya ora kuat guys. Salut buat para tukang-tukang. Aduh guys, doanya guys. Panasnya pol. Oke guys, ya demikian tadi review untuk sementara dari rencana pembangunan sebuah warung bonsai Kang Krisna. Oke, mohon doanya untuk dari sahabat-sahabat semua, dari kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan rencana dari Kang Krisna bisa terwujud dengan baik. Oke, untuk selanjutnya tunggu ya video-video dari Kampung Insan. Oke guys, terima kasih. Aku tak laden tukang sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.